Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, para Jagongers, nah, dan juga para pemirsa YouTube Puro Pakualaman yang berbahagia. Di sore hari ini kita berjumpa kembali di channel YouTube Puro Pakualaman bersama teman-teman dari komunitas Jangkah Nusantara yang kali ini menghadirkan jagongan naskah edisi ke-26. Nah, di edisi 26 ini menjadi edisi yang cukup spesial karena teman-teman dari komunitas Jangkah kali ini akan meluncing satu program selain jagongan naskah secara virtual maupun jagongan naskah yang sudah kita lakukan hingga seri ke-26 ini sejak tahun 2018. Kali ini adalah dalam bentuk website. Nah, portal jangkah.id nantinya akan kita launching hari ini, walaupun ini masih dalam proses proses finishing ya. Namun hari ini secara resmi nanti kami mohon perkenan kepada Ketua Umum Manasa Pusat. Nah, ini nanti berkenan untuk secara resmi begitu ya melaunchingkan portal komunitas kami, dan juga kami akan melakukan launching logo baru dari komunitas kami. Nah, para teman-teman semua yang berbahagia di sore hari ini, sebelum kita berdiskusi dan melangsungkan acara ini, alangkah baiknya kita memohon kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, bersama-sama mohon berdoa semoga acara ini berjalan lancar dan mendapat ridho, serta nantinya kita bersama di sini belajar tentu akan mendapat ilmu yang bermanfaat. Karena itu sejenak mari kami persilakan untuk berdoa. Sumonggo. Bismillah. Amin. Matur nuwun. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semua para jagongers yang sore hari ini telah gabung, kami tidak melakukan seremonial yang begitu ya, tapi ini sederhana untuk merebranding kegiatan kami di jelang usia ketiga tahun, artinya sejak tahun 2018 tanggal 29 September kami beserta teman-teman filolog atau yang menekuni filologi, menekuni atau mencintai naskah dan melakukan kajian-kajian terhadap naskah di Jogja, terutama yang masih muda-muda ini, waktu itu kita berdiskusi, kemudian akhirnya bisa menghadirkan sebuah komunitas yang turut berkontribusi terhadap kajian pernaskahan, yaitu komunitas jagongan naskah. Waktu itu namanya adalah komunitas jagongan naskah atau jangkah kita nyebutnya begitu. Nah, namun kali ini jagongan naskah berganti menjadi salah satu produk dari kegiatan kami. Namun nama kami tetap menggunakan nama Jangkah yang kemudian berganti nama kali ini menjadi Komunitas Jangkah Nusantara. Ya, Komunitas Jangkah Nusantara walaupun dulu merupakan akronim dari jagongan naskah, namun sekali lagi jagongan naskah merupakan salah satu produk
dari kegiatan kami, dan kini kami akan meluncurkan, walaupun meluncurkannya sangat sederhana, dengan akan kami tampilkan logo baru kami. Oke, yang pertama di logo baru kami. Nah, ini logo baru kami, bentuk huruf C yang menyerupai buku atau naskah, begitulah kiranya keinginan kami seperti itu. Jadi lambang pada komunitas Jangkah Nusantara bertuliskan komunitas Jangkah Nusantara. Nah, huruf C di bagian awal ini ditampilkan dalam gambar ikon berbentuk sebuah naskah dan pena berbulu yang menggurat angka 9 dengan aksara Jawa. Nah, bulu ini, bulu menggurat angka 9, ya, seperti huruf, seperti angka Jawa, yo, begitu. Angka 9 dalam aksara Jawa itu mirip dengan aksara yo, di sini diguratkan. Dalam aksara Jawa merupakan penanda waktu berdirinya komunitas Jangkah Nusantara, yaitu pada tanggal 29 September 2018. Bulu kiri berjumlah 18 sebagai penanda tahun 2018. Bulu kanan berjumlah 29 sebagai penanda tanggal berdiri dan guratan angka 9 seperti coretan begitu yang membentuk aksara Jawa angka 9 begitu sebagai penanda bulan berdiri. Nah, dan makna dari ikon huruf C yang disusun menggunakan 4 garis pada bagian bawah bermakna 4 tahapan manusia kala menimba ilmu yang dipetik dari Serat Wedotomo dari Mangkunegara 4. Keempat tahap tersebut yaitu perbuatan, kemauan yang menguatkan, ketulusan budi, dan usaha. Nah, bentuk akhirnya menjadi seperti ini. Jangkah berasal dari bahasa Jawa yang berarti langkah, bermakna filolog-filolog milenial dan peminat naskah kuno harus dapat melangkah pasti, bergerak turut mewarnai kehidupan akademik dengan menggali kaskoyo atau kekayaan yang bersifat intelektual yang tersimpan dalam naskah-naskah kuno Nusantara. Tidak hanya Jawa tetapi naskah-naskah yang tersebar di seluruh Nusantara. Nah, ide ini dirancang oleh kami dan Mas Taufik serta sebagai pendesainnya, desainernya adalah Mas Binarum Mahatma Jangga. Dan inilah logo baru kami, Jangkah, dengan di bawah dulunya di bawah tulisan Jangkah itu adalah jagongan naskah, kini di bawah tulisan itu adalah komunitas Nusantara. Artinya nama kami kini berubah menjadi komunitas Jangkah Nusantara, yang insya Allah ini kami juga sedang mendaftarkan untuk perbadan hukum. Begitu teman-teman semua, para bersawan, teman-teman jagongers, mohon doa dan juga nantinya kontribusi kita bersama Panjenengan Sedoyo untuk bersama-sama dengan teman-teman Jangkah ini memberikan ide-ide atau memberikan sumbangan ilmunya khususnya dalam menggali kaskoyo yang tersimpan di dalam naskah-naskah Nusantara. Nah, selanjutnya setelah ini kami mohon berkenan nanti Dr. Munawar Khalil selaku Ketua Masyarakat Pernaskahan Nusantara atau Manasa untuk melaunching. Launchingnya kami mohon berkenan nanti Kang Mumu untuk mengetik di medianya untuk di-share dan dibuka website kami
dan semoga nanti website ini akan bermanfaat. Dan selanjutnya kami mohon perkenankan Mumu, Dr. Munawar Khalil, untuk melaunching. Nah, kayaknya ini melaunching kan, tapi secara sederhana melaunching website kami atau portal jantah.id. Kami persilakan kan sebentar. Ya, bisa share. Mungkin bisa langsung diketik di sini ya kan ya. Yang ini ya? Ya, jangkah.id. Oh, belum keluar di situ ya? Ha, belum muncul. Kalau langsungan di sini bisa nggak ya biasanya ya? Ya, belum ada ini. Kalau langsung diketik bukan di situ bisa kan? Mungkin coba apa tidak langsung di Chrome di bagian atas mungkin langsung ya coba. Semoga keluar jangkah.id. Nah, oke, okay, terima kasih kamu. Ini teman-teman dari usaha kita yang mungkin ini juga masih dalam tahap finishing, namun kali ini kami berusaha untuk melaunching. Terima kasih sekali Kang Mumu untuk mengetik pertama, dan mungkin ini akan disampaikan dulu ya, pengantarnya oleh Mas Taufik sejenak. Mungkin Mas Taufik mohon untuk memperkenalkan website kita. Ya, saya kasih selamat dulu ya. Ya, ya okay. Teman-teman. Yeah. Mas yeah. Taufik. Jadi, sugeng siang, sugeng sonten, Bapak Ibu para guru, teman-teman sekalian, Mas Bagus, tadi ada Kang Mumu. Kemudian ada Pak Debio tadi, ada Mas Abi, ada Simbok, dan Pak Teddy, Pak Asep, dan yang lainnya. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Ini jangkah.id adalah salah satu produk dari komunitas Jangkah Nusantara. Nah, ada beberapa rubrik yang telah kami diskusikan dan nantinya bisa diisi dengan konten-konten berupa tulisan maupun foto dan semacamnya. Nah, jika teman-teman mengakses jangkah.id bisa menuju ke footer bagian bawah, ada 6 rubrik. Memang awalnya web portal ini kami siapkan sebagai ruang belajar utamanya dan juga untuk mengisi ruang digital pernaskahan Nusantara yang semakin hari nampaknya semakin semarak. Namun kita juga ingin menyemarakkan juga dari teman-teman Jogja dan yang lain-lain khususnya. Nah, singkatnya misalnya untuk mengalih wahanakan konten-konten yang ada di dalam naskah ke dalam media digital. Yang paling mudah mungkin konten tulisan, ada juga foto-foto tentang naskah. Nah,
di rubrik ini ada rubrik wara. Memang kami entah apa alasannya, apakah demi keindahan atau ingin mengangkat khasanah bahasa-bahasa Nusantara ya. Wara ini maksudnya kayak bahasa Jawa berarti woro, atau berita, agenda diskusi, liputan event terkait dengan pernaskahan. Kemudian ada rubrik berikutnya, yakni karas. Ini adalah berisi esai, opini, ataupun gagasan terhadap peristiwa aktual maupun faktual yang bersumber dari naskah. Bisa yang terkait dengan hal-hal seperti itu. Kemudian ajar. Nah, ini sosok, teladan, kemudian kisah-kisah inspiratif yang digali dari para filolog, pustakawan, ataupun pengguna naskah. Nah, itu tadi di rubrik ajar sudah ada satu tulisan dari Mas Bagus tentang pikiran-pikiran Pak Purbocaroko atas kajian Kakawin Ramayana oleh di situ. Kemudian rubrik selanjutnya ada skriptorium. Ini berisi tentang profil-profil perpustakaan, kemudian tempat produksi naskah, museum, ataupun informasi pada naskah yang baru ditemukan. Itu juga bisa masuk. Mungkin teman-teman Dreamsy atau misalnya teman-teman aktif yang aktif di dunia pernaskahan di digitalisasi Dreamsy atau yang lainnya juga bisa menyumbangkan konten, berpartisipasi, berkontribusi mengirimkan topik-topik tulisan seperti itu. Kemudian pustaka, ulasan buku, tesis, disertasi, atau jurnal tentang studi pernaskahan. Misalnya Mas Abi yang kemarin masih anget doktor juga bisa mereview tesisnya di sini juga bisa. Kemudian prasi, nah ini yang mungkin paling digemari anak muda. Ini tentang infografis, kemudian foto galeri, ataupun komik. Nah, kita coba menyediakan ruang ini, selain teman-teman pengurus maupun anggota komunitas Jangka Nusantara juga belajar juga, selain belajar organisasi, belajar berkomunitas, belajar mengasah keterampilan di bidang lain, juga mengundang dan berharap ada partisipasi namanya dari teman-teman pengkaji naskah. Kebetulan di sini banyak juga yang hadir. Saya kira itu. Nah, untuk pengirimannya langsung ke email jangkah.redaksi@gmail.com. Nah, di sana sudah ada emailnya. Kemudian jumlah karakternya sebetulnya tidak terbatas sih. Cuman kita tulis di situ kisaran 700-an kata. Jadi kita fleksibel bisa mengikuti sumbangsih teman-teman sekalian. Saya kira itu, semoga jangkah.id ini bisa memberikan manfaat dan menjadi ruang baru yang sejuk, yang ramah, dan yang menjadi ruang perjumpaan para pengkaji naskah dan mempublish karya-karyanya dengan tulisan-tulisan yang ringan, dengan obrolan santai, curhat juga bisa, dan semacamnya. Saya kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Bagus. Terima kasih. Ya, matur nuwun sangat, Mas Taufik. Ini jadi sedikit ikuh kita. Teman-teman di ikuh kami, teman-teman di Jangkah ikuh ya bahasa Indonesia ya, kontribusi kami dari teman-teman di Jangkah untuk memberikan berbagi info, berbagi ilmu terkait dengan dunia pernaskahan. Terlebih kita kini sudah memasuki era digital yang seperti ini, tentu ini menjadi salah satu usaha kami untuk bersama-sama berbagi rasa, berbagi ilmu terkait dengan dunia pernaskahan. Semoga bermanfaat dan kami tunggu juga teman-teman turut berkontribusi untuk mewarnai website kami, portal kami di jangkah.id. Dan selanjutnya, ini yang paling ditunggu-tunggu, tadi sudah terlalu seru sekali diskusi sebelum acara ini ya.
acara sebelum ini sudah saya amati nih ya di teman-teman di Manasa tadi di grup sudah begitu hangat Kang Mumu. Nah, ini sudah ditunggu-tunggu oleh para jagongers di sini yang saya amati sudah lebih dari 90 orang yang hadir. Terima kasih sekali sore hari ini. Sudah ada 90-an lebih yang hadir untuk mendengarkan dan berdiskusi bersama dengan Ketua Umum Manasa Pusat dan Dr. Munawar Khalil dengan tema kali ini arah kajian filologi pasca digitalisasi naskah. Salah satunya adalah kegiatan-kegiatan digitalisasi naskah ini sudah mulai marak sekali. Salah satu di teman-teman kita yang ada di Dreamsy, begitu juga teman-teman di lain seperti kami di Pakualaman juga sudah memulai, dan hari ini juga masih proses karena baru sekitar 9 naskah yang kami digitalisasi dari sekitar 251 yang kita targetkan, karena ini hanya dikerjakan setiap Sabtu gitu, kita targetkan selesai dalam waktu sekitar 2 tahun lah, tapi kalau bisa sebelum 2 tahun selesai ya alhamdulillah begitu. Namun arahnya kemudian setelah digitalisasi naskah ini apa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita bersama, serta juga adanya salah satu website yang khusus untuk mengaji naskah itu nanti juga menjadi tren baru semoga ya. Jadi tidak hanya jangkah, nanti akan banyak bermunculan selain jangkah. Nah, ini bermunculan juga teman-teman yang lain bisa menghadirkan portal-portal yang mengkaji tentang dunia pernaskahan. Oleh karena itu kami mohon nanti Kang Mumu untuk menyampaikan materinya dalam diskusi sore hari ini terkait dengan tema kita di sore hari ini. Semoga Kang Mumu waktu kami aturkan. Kurang lebih ya mungkin pemaparan nanti 20 sampai 25 menit dah ya. Nih, monggo kamu. Ya, terima kasih Mas Bagus. Bapak saya kedengaran ya? Kedengaran. Siap. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati tentu saja para pengurus Jangkah Nusantara ya, yang baru saja meluncurkan webnya. Mas Bagus, kemudian ada Mas Taufik, kemudian juga tentu saja para senior di masyarakat pernaskahan Nusantara, para penggiat naskah, ini ada Pak Dibio, itu pembina di masyarakat pernaskahan Nusantara. Kemudian saya lihat tadi ada Pak Suryadi, dari Belanda, sahabat saya, ya. Pasti nanti ini bisa seru ya, untuk kita bertukar pikiran. Ada Bang Teddy Permadi, memang jagonya urusan digitalisasi ya. Saya lihat juga ada Bu Fahriati yang konsen juga untuk bidang preservasi dan digitalisasi. Ada ini yang jauh-jauh dari Medan, Bu Muhammad Karo sekali dari Museum Negeri Sumatera Utara. Dan yang lain-lain ya, nggak usah disebut satu-satu ya. Pasti yang jauh dari Belanda, Simbo juga saya senang sekali bisa hadir, jadi bisa diskusi. Baik, saya minta izin untuk berbagi Salindia ya, istilahnya apa Salindia ya. Ya, saya memenuhi undangan Jangkah, ini sesuai juga judulnya, arah kajian filologi pasca digitalisasi naskah. Jadi saya menggabungkan pasca itu dengan digitalisasi ya. Topik ini pasti sangat menantang dan sekarang memang sedang hangat, pasti didiskusikan, apalagi dalam situasi pandemi. Tiba-tiba banyak orang di Indonesia, terutama dosen, ya guru-guru, atau sekolah, mahasiswa, tiba-tiba dikejutkan karena harus mengalami situasi yang di luar dugaan juga. Kita sudah membayangkan sebenarnya mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan situasinya akan seperti ini. Tapi setahun lebih, satu minggu, setidaknya saya,
itu tidak boleh ke kampus, di rumah saja harus mengajar dengan satu media baru dan cara baru. Nah, ini yang saya kira ini juga yang bisa dianggap kita sebagai peneliti naskah, sebagai filolog misalnya, kita sekarang menghadapi adanya media baru dan juga apakah media baru itu memunculkan cara pandang baru juga dalam meneliti naskah atau mengkaji naskah. Tentu saya tidak akan banyak bicara sampai tuntas karena persoalan ini persoalan besar yang memerlukan juga keahlian yang khusus. Sementara saya tidak punya keahlian secara khusus mengenai itu. Saya ingin coba menampilkan beberapa persoalan dan realitas yang terjadi yang kita hadapi dalam penelitian naskah. Nah, kalau kita lihat foto Bapak yang ada di sebelah kiri ini sebenarnya seorang pembaca naskah di salah satu daerah di Maluku Tengah, yang dia memang aktivitasnya membaca naskah, dan mungkin generasi terakhir, karena setelah itu tidak ada lagi yang membaca naskah. Ketika seorang filolog ini meneliti naskah, biasanya langsung terjun ke masyarakat, ke pemilik naskah, kemudian bisa melihat konteks bagaimana naskah itu dipercaya, kemudian dipersepsi masyarakat setempat. Kemudian tiba-tiba naskah itu kan didigitalisasi, sehingga kemudian kita sekarang bekerja di kamar kerja masing-masing atau di bisa di kafe atau dimanapun menghadapi foto-foto digital seperti ini dengan berbagai persoalannya, ya. Bisa yang dari yang hal yang sederhana, teknis misalnya pemotretan, metadata, dan seterusnya, sampai hal-hal yang lebih kompleks. Nah, memang yang ini juga pernah saya katakan dalam webinar di Dreamsy, bahwa filolog saat ini menghadapi setidaknya kan dunia naskah. Jadi naskah itu masih ada di pemilik naskah, di kelompok-kelompok masyarakat. Ada banyak peneliti yang bisa langsung berhubungan dengan naskah. Kita harus memahami dunia naskah dengan segala konteks masyarakat pemiliknya dan masyarakat pendukungnya. Sementara itu juga kita menghadapi ada naskah-naskah yang sudah dicetak dalam bentuk litograf dan juga dalam bentuk yang lain. Dan sisi yang lain, kita sekarang sudah menghadapi dunia baru lagi, dunia digital dengan segala problematikanya. Jadi inilah sebenarnya persoalan real yang dihadapi oleh seorang peneliti naskah, seorang filolog, pada saat ini menghadapi tiga dunia, ya, tiga hal yang berbeda itu. Kalau kita kembali ke dasar, misalnya baca buku-buku yang ditulis oleh Profesor Baroroh Barit dan kawan-kawan pada masa lalu, selalu dibedakan antara naskah dan teks, gitu ya. Naskah itu benda konkretnya yang kemudian lebih lanjut diteliti secara menggunakan ilmu yang disebut dengan kodikologi, yaitu meneliti kodeksnya, naskahnya, aspek fisiknya. Kemudian ada teksnya yang dianggap bersifat abstrak. Nah, penelitian filologi sebenarnya kan lebih berfokus pada teksnya, bukan pada naskahnya. Jadi adanya tradisi penyalinan naskah yang terus-menerus, sehingga kemudian mengakibatkan proses penyalinan itu mengakibatkan adanya varian atau versi di antara berbagai teks yang ada di dalam naskah yang kita temukan pada saat kita melakukan penelitian. Nah, sementara itu dalam perjalanannya memang ada banyak upaya yang dilakukan, tentu saja tujuannya untuk menyelamatkan informasi di dalam naskah, termasuk juga menyelamatkan naskahnya. Nah, penyalinan teks sebenarnya yang dilakukan oleh nenek moyang kita dari dulu, bahkan masih ada ditemukan di beberapa daerah ya pada saat ini, itu sebenarnya konteksnya kan menyelamatkan informasi. Tapi kemudian dengan perkembangan teknologi, ditemukan teknologi mikrofilm, kemudian dilakukan apa yang disebut dengan mikrofilmisasi misalnya, proyek yang terutama didanai oleh Ford Foundation dan kerjasama dengan Cornell University, yang kemudian hasilnya itu berupa sejumlah katalog, ya, seri katalog induk naskah-naskah Nusantara. Dan kemudian setahu saya, dalam konteks saya ikut bergabung dengan teman-teman di masyarakat penaskah Nusantara, digitalisasi mulai tumbuh pada awal tahun 2000-an dan makin ke sini semakin marak, dan kemudian juga itu jadi persoalan juga yang bisa kita bahas sekarang ini. Nah, ini yang saya sampaikan ketika diminta oleh Perpustakaan Nasional pada tanggal 4 Maret yang lalu, sebenarnya ada berapa naskah Nusantara yang didigitalkan?
Nah, sementara data naskah Nusantara yang ada di dalam dan di luar negeri berdasarkan grand design pernaskah Nusantara yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional kan sekitar 131.000 di dalam dan di luar negeri. Yang di dalam negeri aja sekitar 82-83.000. Nah, dari jumlah naskah itu sebenarnya yang di digitalisasi belum ada sebenarnya sampai 10%, dan itu pun sebenarnya muncul persoalan-persoalan, terutama persoalan misalnya koordinasi antar lembaga yang melakukan proses digitalisasi, sehingga kemudian tidak ada keseragaman atau keragaman dalam hal misalnya standarisasi melakukan digitalisasi misalnya, kemudian juga soal metadata ketika melakukan digitalisasi dan seterusnya. Kemudian juga bagaimana orang bisa mengakses naskah-naskah digital di berbagai kementerian atau di berbagai lembaga ini, itu juga jadi persoalan untuk sementara orang, dan hanya sebagian orang saja yang bisa mengakses itu dan yang tahu betul tentang itu. Nah, ini yang saya katakan setelah saya coba membuat rasio, sebenarnya rasio antara naskah yang sudah didata, yang ada di dalam negeri misalnya, itu baru 10% saja, jadi tidak lebih dari 10% yang sudah didigitalkan. Nah, persoalannya yang sudah didigitalkan pun itu kan seperti apa nanti kondisinya. Nah, ini yang sudah misalnya bisa kita akses, naskah-naskah koleksi Perpustakaan Nasional. Nah, ini hanya sekitar 1.200-an naskah yang sudah didigitalkan dan bisa diakses melalui Kastara, namanya Kastanah Pustaka Nusantara, yang di dalamnya berisi koleksi digital naskah kuno, buku langka, foto, gambar, dan sumber lainnya termasuk peta. Nah, naskahnya hanya sekitar 1.200, kurang dari 2.000 dari sejumlah 12.000 naskah koleksi Perpustakaan Nasional. Jadi bisa dihitung sendiri berapa persen yang sudah didigitalkan. Nah, kemudian ini juga program digitalisasi yang diprakarsai oleh British Library melalui program Endangered Archive Program. Sampai hari ini sudah ada 2.197 naskah yang sudah bisa diakses oleh kita ya sebagai peneliti naskah. Ini juga yang tersebar khusus yang ada di koleksi-koleksi terutama perorangan yang ada di Indonesia. Nah, ini yang terakhir sebenarnya yang digawangi oleh DreamSea sejak tahun 2017 dan akan berakhir 2022 ya kalau tidak diperpanjang. Nah, ini saya nggak tahu apakah teman-teman semua sudah bisa pernah mengakses, ada masalah atau enggak, dan seterusnya. Ini satu hal. Nah, memang persoalan yang pernah saya katakan juga bahwa dunia digital ini sebenarnya dianggap sebagai masalah, dipersepsikan sebagai masalah atau berkah bagi kita, khususnya bagi peneliti naskah. Kalau dianggap tanda petik berkah, kita memang misalnya saya tidak usah pergi ke Universitas Leiden ketemu Bang Suryadi, misalnya Uda Suryadi, karena di rumah juga bisa mengakses sekian banyak naskah digital koleksi perpustakaan Universitas Leiden. Jadi cepat, di mana saja, kapan saja, dan murah. Tapi juga ada persoalan-persoalan lain, misalnya adaptasi, bagaimana sih cara mengakses itu kalau tidak tahu, ya. Kemudian problem kuota, problem jaringan. Kemudian juga persoalan apakah metadatanya cocok atau tidak. Jadi persoalan kodikologis yang ini juga bisa kita diskusikan lebih jauh. Nah, kemudian juga untuk website yang dikelola oleh perpustakaan atau lembaga-lembaga tertentu yang punya kredibilitas yang bisa diandalkan, kita bisa mempercayai itu misalnya dengan metadata yang jauh lebih bagus, lebih rinci. Tetapi kadang-kadang ada hal-hal yang tidak sesuai atau tidak cocok dengan apa yang kita inginkan untuk penelitian kita. Jadi ini ada problem penyesuaian-penyesuaian sebenarnya yang harus dihadapi oleh seorang peneliti naskah dalam konteks dunia digital saat ini. Nah, ini saya ingin mencoba
sekilas saja, saya memiliki data seperti ini sampai tahun 2020 Januari ya, ternyata memang ini pertumbuhan pengguna internet di dunia. Nah, Indonesia itu ternyata ketiga terbesar. Jadi sekarang pengguna internet itu 25 juta. Tapi ini juga ya, penggunaan internet per hari itu termasuk 8 besar. Jadi rata-rata menurut survei yang dilakukan ini, orang Indonesia rata-rata per hari menggunakan internet itu kurang lebih sampai 8 jam. Tapi untuk apa? Nah, ini persoalannya. Ternyata berdasarkan survei yang dilakukan itu, yang paling banyak digunakan oleh pemakai internet Indonesia itu media sosial, terutama yang nomor satu itu YouTube. Dan itu kecenderungannya YouTube yang diakses itu tidak banyak berkaitan dengan hal-hal yang bersifat tanda petik ilmiah atau keilmuan. Nah, yang kedua WhatsApp misalnya, dan yang berikutnya Facebook, Instagram, Twitter gitu ya. Nah, web-web yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan keilmuan yang serius itu kurang ya. Itu juga jadi masalah. Tapi setidaknya kita bisa bicara kemana arah kajian filologi kalau kita melihat di satu sisi data pengguna internet kita itu termasuk tiga besar di dunia. Ini satu potensi yang bisa kita gali, yang bisa kita eksplorasi untuk kepentingan penelitian naskah atau untuk kajian filologi. Tetapi di sisi yang lain, nah bagaimana kita bisa mengarahkan para pengguna internet yang ke media sosial, itu lebih banyak ke media sosial, kita isi media-media sosial itu, terutama tadi yang saya katakan yang pertama itu ternyata pengguna terbanyak di YouTube, yang kedua itu Facebook, dan yang ketiga Instagram, itu kita isi dengan berbagai hal yang berkaitan dengan kajian naskah atau info-informasi tentang kajian naskah. Oleh karena itu, saya sangat senang karena hari ini peluncuran web jangkah Nusantara ini menurut saya salah satu upaya untuk mengisi ruang itu, ruang terbuka yang sebenarnya bisa diisi oleh siapapun. Nah, terkait soal arah ini sebenarnya saya teringat pertanyaan Prof. Oman ya, Kang Oman Faturrahman. Ini kebetulan buletin berita Manasa yang terbit tahun 96 awal-awal, saya ingat dengan Uda Suryadi ya dulu mengelola ini, terus hilang dan tidak diurus lagi. Dan ketika 28 September 2016 saya dipercaya oleh teman-teman untuk mengelola Masyarakat Penaskah Nusantara, saya coba melanjutkan lagi atau memunculkan lagi berita Manasa, atau ini sebuah buletin sederhana sebenarnya, yang berisi informasi berbagai hal tentang kegiatan Manasa juga terkait dengan kegiatan penelitian naskah. Dan kegiatan itu kemudian, berita Manasa itu karena kami bikin web sederhana, manasa.id, kami simpan berita Manasa itu di web manasa.id. Nah, Pak Oman dalam tulisannya itu, tulisan yang hanya satu halaman, sekitar mungkin 300 kata, membuat tulisan dalam dengan apa judul tanda tanya. Pak Oman itu merespon soal proyek digitalisasi manuskrip yang tadi sudah saya tunjukkan webnya, yaitu EAP, Endangered Archive Program, yang diluncurkan oleh British Library. Sebenarnya proyek digitalisasi manuskrip yang waktu itu baru sekitar 6 atau 7 ya, 7 program yang baru didanai, itu sebenarnya untuk siapa? Gitu. Karena sebenarnya waktu itu, tahun 2017, sudah banyak naskah-naskah digital Nusantara, naskah Nusantara yang bentuk digital, sudah ada di web IEP itu, British Library itu. Tetapi yang memanfaatkan foto-foto digital itu lebih banyak orang asing ya, bukan orang kita sendiri gitu ya. Lengkap di dalam. Ya, jadi pertanyaan itu sebenarnya untuk siapa? Jadi intinya Pak Oman mencoba mengkritik kita ya, sebenarnya sudah disediakan foto digital naskah dengan menggunakan berbagai aksara dan bahasa milik kita sendiri ya, nenek moyang kita, leluhur kita, tetapi kok kita sendiri malah AB tentang itu, tidak memanfaatkan itu. Karena dalam proses penelitian naskah, sebenarnya digitalisasi naskah atau penyediaan bentuk digital naskah
itu kan baru tahap pertama ya dalam proses penelitian, karena belum apa-apa kan, hanya menyediakan bentuk digital, belum dilakukan alih aksara, terjemahan atau apa, bahkan analisisnya belum kan gitu. Nah, itu persoalan yang seringkali orang melakukan digitalisasi naskah atau manuskrip terus merasa pekerjaannya sudah selesai sebagai peneliti naskah. Itu juga persoalan ya. Nah, ini yang sebenarnya di Web Manasa kami menyediakan informasi, karena waktu tahun lalu kan kami menyelenggarakan webinar termasuk juga Mbak Sukyari ya. Ini Kang Aditya Gunawan dan Muhammad Ridal Fadlan, kami minta untuk mengumpulkan situs atau web yang menyediakan manuskrip digital tentang Indonesia. Ada 15 situs yang disediakan. Nah, silakan saja, saya tidak menyebutkan di sini ya. Silakan akses manasa.id. Nah, tapi saya ingin memberikan praktek baik ya, yang sering digunakan oleh istilah ini oleh Kemendikbud, praktek baik atau contoh filolog yang memanfaatkan perkembangan informasi teknologi. Misalnya dalam buku Dinamika Pernaskahan Nusantara terbitan Manasa tahun 2017 ya, Ibu Annabel Tehgalop, salah seorang tokoh juga di British Library, dan beliau juga anggota kehormatan Manasa, bahkan beliau sudah membayar iuran ya sampai tahun 2032. Nah, beliau menulis satu penelitian yang menarik, yaitu Facebook Filologi. Jadi beliau ingin mengatakan bahwa teknologi informasi termasuk sosial media sebenarnya kan selalu punya dua sisi, yang satu ya bisa berdampak negatif, tapi sisi yang lain bisa positif. Nah, untuk kepentingan penelitian naskah, Bu Annabel menunjukkan bahwa sosial media itu berkontribusi dalam mengkaji naskah-naskah, khususnya diberi contoh itu di Indonesia dan dunia Melayu. Jadi beliau tidak pergi dari Inggris, tetap di ruang kerjanya, kemudian lewat Facebook, beliau meminta tolong orang-orang Indonesia yang menjadi followernya untuk membantu mengidentifikasi naskah dan teks-teks yang beliau tidak bisa memahami tulisannya, dan kemudian akhirnya teks-teks itu bisa dibantu dan bisa terbaca dengan bantuan teman-teman yang bahkan tidak pernah bertemu secara langsung. Contoh kedua ini bisa dilihat atau bisa dibaca di buku terbitan Perpustakaan Nasional kerjasama dengan Manasa tahun 2019, apa yang dilakukan oleh Dr. Jajang Arohmana atau Kang Jajang. Beliau menyusun buku ini, Surat-surat Penghulu Kota Raja Haji Hasan Mustafa tahun 1893, dengan menggunakan koleksi naskah digital UB Leiden, dan beliau itu tidak pergi ke Belanda, tetapi cukup di ruang kerjanya ada koneksi internet, kemudian memanfaatkan foto-foto digital itu untuk menyusun buku kajian tentang Surat-surat Penghulu Haji Hasan Mustafa. Contoh ketiga, ini tiga contoh sederhana saja. Apa yang dilakukan oleh Pak Hasmirullah, beliau seorang wartawan senior di Harian Umum Pikiran Rakyat. Beliau menuliskan pengalamannya dalam menjadi peneliti naskah. Judulnya itu Mengenal Filologi pada Zaman Digitalisasi. Dalam buku yang terbit tahun 2020, ini baru terbit oleh Perpustakaan Nasional. Nah, beliau cerita di dalam tulisannya itu bahwa saya menyusun tesis itu sebenarnya karena ketidaktahuan juga, saya bukan filolog, kemudian berkomunikasi dengan calon pembimbing, dan kemudian hanya mendasarkan diri pada sumber-sumber naskah digital yang disediakan oleh pertama situs Perpustakaan Nasional yang waktu itu masih di www ya, www.perpusnas.co.id yang sekarang dipindah ke Kastara ya, kemudian ke dari web British Library, kemudian dari Arsip Nasional, Bibliothek zu Berlin, dan Leiden University Library. Jadi lima sumber digital ini, web sumber digital inilah yang kemudian digunakan sebagai bahan sebenarnya sumber untuk penelitian tesisnya dan kemudian untuk disertasinya, tapi tidak disebutkan di dalam tulisannya ini. Beliau juga memanfaatkan sumber-sumber digital. Nah, itu yang sebenarnya hanya beberapa contoh saja, lebih baik kita diskusikan karena banyak aspek yang menarik dari persoalan digitalisasi naskah
terutama tersedianya naskah-naskah digital di berbagai web yang sekarang ini tersedia. Nah, yang pertama, saya bisa mengatakan bahwa sumber-sumber naskah digital yang ada di web, yang tersedia di, yang saya sebutkan tadi, teman-teman sudah mendata sekitar 15 web yang menjadikan foto digital naskah, itu merupakan sumber kajian yang murah meriah. Ya. Bandingkan dulu dengan peneliti naskah, zaman saya dulu, ya mau nggak mau saya harus pergi misalnya ke Jakarta, menghabiskan banyak biaya, waktu, dan seterusnya. Kemudian juga harus pergi misalnya karena naskahnya ada di Belanda, mau nggak mau minta tolong karena nggak ada biaya, dan seterusnya. Tapi yang kedua, ada sebenarnya masalah, tadi yang saya sebutkan sekilas di awal, bahwa masalah metadata. Kadang-kadang di beberapa web, data atau metadata tentang naskah itu sangat minim, sehingga misalnya agak sulit kalau disebutkan ini kertas Eropa, tetapi ini sebenarnya kertas Eropa yang diproduksi abad keberapa. Tidak ada informasi misalnya mengenai watermarknya apa, kemudian dan seterusnya. Ya. Dan banyak hal, jadi persoalan-persoalan yang tadi, karena metadata ini juga kelihatannya belum ada kesepakatan atau belum ada hal yang dikelola dengan baik antar berbagai lembaga penyedia web. Yang berikutnya itu masalah akses. Kadang-kadang memang ada beberapa web yang menyediakan secara terbuka, semua bisa diakses, bisa dengan mudah, tetapi ada beberapa web yang mensyaratkan tertentu, kalau itu juga harus berbayar dan seterusnya. Ini juga hal yang berikutnya. Nah, kemudian ini yang perlu dibicarakan lebih lanjut sebenarnya dalam forum yang lebih resmi, lebih waktunya lebih panjang, itu masalah metodologis. Apakah misalnya penelitian filologi yang berdasarkan sumber datanya atau sumber primernya itu data naskah digital, itu sah nggak secara metodologis misalnya? Itu dia persoalan yang sebaiknya kita diskusikan saja. Nah, yang terakhir, setidaknya ini beberapa saja. Buat saya pribadi, ini data naskah digital ini ramah ya untuk kaum milenial, karena selalu saya mengatakan bahwa sekarang itu kan generasi mudanya itu generasi merunduk. Ya. Setiap saat kemana-mana, di kendaraan umum, orang sibuk dengan HP-nya, melihat ke situ saja. Jadi memang bagaimana caranya memanfaatkan perilaku atau sikap anak-anak sekarang yang begitu luar biasa, tadi menghabiskan sekitar 8 jam per hari, terutama dengan ponsel mereka, itu bisa kita isi dengan hal-hal yang baik, yang positif, karena kita bergerak di bidang penelitian naskah, tentu saja itu yang terkait dengan informasi tentang naskah. Itu saja sebagai pemantik, mari kita berdiskusi. Saya serahkan kembali pada Mas Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Mumu. Nah, ini sudah ada pemantik yang disampaikan oleh Kang Mumu terkait dengan arah digitalisasi naskah ke depan setelah arah kajian naskah setelah naskah-naskah itu kini sudah marak sekali di digitalisasi. Memang satu sisi ini mempermudah ya, tapi tetap ada yang seperti yang didiskusikan sebelum acara ini dimulai tadi ya, saya bagaimana nanti untuk kajian kodikologinya dan sebagainya. Nah, ini sangat menarik sekali karena tadi pra acara ini sudah diskusi gayeng sekali, saya juga akan mengundang ini karena juga sudah rawuh, sudah hadir di sini tadi Kang Teddy ya. Selamat sore Kang Teddy. Selamat sore, ya Mas ya, Bagus, terima kasih. Terima kasih juga sudah hadir di diskusi kita sore hari ini. Nah, ini tadi kayaknya menarik sekali sudah sudah dibicarakan sebelum ini mulai ya, begitu. Itu sangat menarik. Mungkin ada ini juga berkaitan dengan
yang didiskusikan sebelum ini terkait dengan nantinya ini ya, karena kalau naskah sudah tersedia di situ juga kan, nanti hubungannya dengan kajian kodikologi bagaimana. Sebetulnya ini akan menarik lagi kalau kita bicarakan di kemudian hari. Nah, tapi mungkin saya ingin juga mendapat apa ya, komentar atau ya pendapat dari Kang Teddy terkait maraknya digitalisasi ini dan kemudian nanti arahnya juga seperti apa dalam kaitannya dengan kodikologi. Monggo Kang Teddy. Ya, baik. Terima kasih Mas Bagus. Mohon maaf jika suara terputus ya karena sedang hujan. Oh ya. Jadi sinyalnya kurang bagus begitu. Oke. Okay. Untuk pertama yang ingin saya pancing gitu dalam diskusi ini adalah cara pandang terhadap kajian filologi atau mazhab lah gitu ya. Kita mengenal adanya filologi klasik, modern, dan di tahun 2004 kalau tidak salah Ibu Hamamah menawarkan ya satu konsep baru yaitu neo filologi. Nah, ini menarik gitu ya. Jadi sebetulnya dari 2004 itu sudah arah-arah seperti yang dipertanyakan atau dipersoalkan hari ini terkait kajian naskah berdasarkan data digital itu sudah muncul ya di tahun 2000-an. Itu saya ingat sekali ketika kamera digital awal muncul tahun 2000-an itu sangat mahal. Ya, untuk kapasitas 4 megapiksel saja yang pocket ya seri Nikon kalau tidak salah waktu itu saya punya sampai 9 juta. Itu dan sudah istimewa gitu ya. Kalau sekarang kan 4 megapiksel sudah tidak ada apa-apanya gitu ya karena di HP pun sudah ada yang lebih besar lagi. Nah, sekarang kaitan dengan kajian filologi gitu ya. Kalau misalkan kita simak lagi tadi pemaparan dari Kang Mungu gitu ya. Kalau didasarkan pada kajian filologi itu awalnya gitu ya di Indonesia walaupun di luar negeri sebetulnya bukan hanya ke aspek teks dalam naskah gitu ya. Tapi yang lebih luas lagi hanya di Indonesia akhirnya berfokus pada kajian teks pada naskah gitu. Jadi menyempit di Indonesia gitu ya. Hanya teks pada naskah, tidak pada aspek kebahasaan atau linguistik gitu ya yang lebih luas ya. Bahkan kalau tidak salah di Moscow State University itu masih ada departemen filologi. Ya yang di bawahnya itu ada program studi linguistik di antaranya. Jadi filologi masih besar kalau di Moscow hari ini ya. Moscow State University. Nah, kita malah filologi itu jadi bagian mata kuliah dari satu program studi, sangat kecil gitu ya. Memang menyempit. Dan betul kita terjebak ya pada kajian teks semata gitu ya. Dalam tanda petik terjebak gitu ya. Nah, padahal semuanya bukan hanya teks. Kalau misalkan kita kaitkan lagi, baiklah kita pahami dulu gitu ya bahwa filologi itu lebih fokus pada teks. Kalau fokus pada teks, sesungguhnya aspek kodikologi ya kalau tidak dimanfaatkan lebih jauh dalam analisis ya itu masih memungkinkan. Sekarang kalaupun misalkan dikaitkan dengan pencarian data kodikologis itu umumnya kan pada usia teks berapa tahun gitu ya. Nah, kalau di teksnya ada kodikolofon, nah itu kan bisa ini ya sedikit dalam tanda petik gitu ya dimaklumi gitu. Hanya kalau ada data dari kodeksnya langsung itu akan lebih mendukung, memperkaya, mempertajam analisisnya. Jadi sah-sah saja. Bahkan sungguhnya bercermin dari ini saja, kajian sastra lisan gitu ya, kita bisa mengembangkan lebih jauh kajian filologi. Ya, tidak hanya pada teks dan kodeks. Kalau sastra lisan itu kan teks, konteks dan koteks gitu. Kita pun sama. Ya, dalam tradisi tulis itu aspek tradisinya yang saat ini kurang diperhatikan. Di konteks penulisan, konteks penyalinan, konteks kepemilikan itu masih jarang. Apakah disakralkan oleh masyarakatnya gitu ya? Itu hampir tidak ada. Saya baca deskripsi, tesis, disertasi jarang gitu ya. Karena lebih terlibat pada teks gitu.
Jadi ini tantangan juga ke depan gitu ya. Dengan adanya fenomena seperti ini, kajian filologi Indonesia ya itu bukan mengkerucut lebih kecil, tapi bisa dikembangkan lebih luas dengan konsep neofilologinya Ibu Hamamah. Itu mungkin sementara ya Mas Bagus. Oke, terima kasih Kak Teddy. Nah, ini nanti perlu kita buka diskusi lagi ya terkait dengan pandangannya Prof. Hamamah tadi berkaitan dengan neofilologi itu. Itu akan menjadi perbincangan menarik. Mungkin perlu kita angkat nanti ya di edisi yang akan datang. Ya, oke. Tapi sebelum mendapat tanggapan dari Kang Mumu, saya akan membacakan dulu, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Satu dari Bu Mehamat, ini izin bertanya Kang Mumu, Museum Sumatera Utara memiliki banyak naskah dari kulit kayu. Naskah tersebut sudah banyak yang kabur, bahkan hilang hurufnya. Apabila digitalisasi, apa hurufnya dapat dibaca kembali? Nah, selanjutnya, ya, kapan Trimsi bisa ke Museum Sumatera Utara? Terima kasih. Ini pertanyaan dari Bu Muhammad, dan juga mungkin ada sambungan diskusi terkait apa yang disampaikan Kang Fedi, Kang Umum. Oke, saya balik dulu ya dari Bu Muhammad ya. Ya, ini Bu Mehamat ini sudah beberapa kali juga mengajukan pertanyaan yang sama, permintaan yang sama. Sayangnya saya tidak mewakili Dreamsy dan saya tidak terlibat dengan Dreamsy. Jadi mungkin Kang Teddy nanti yang bisa menjawab. Atau setidaknya saya menyampaikan apa yang ini ya. Tapi setahu saya memang Dreamsy itu tidak memotret atau mendigitalisasi naskah-naskah koleksi lembaga. Tapi fokusnya ke koleksi yang ada di masyarakat. Gitu. Jadi kemungkinannya agak tipis, tapi nanti saya sampaikan. Nah, yang kedua, terkait tadi, kalau naskahnya, apa tadi, sudah banyak yang kabur ya, bahkan hilang hurufnya. Nah, saya secara teknis tidak tahu persis nih, Kang Teddy yang lebih tahu ya, tapi kalau memunculkan aksara yang baru, kelihatannya agak sulit ya, tapi dalam konteks misalnya kalau bahannya lontar itu kan mungkin relatif lebih tahu ya, bisa menggunakan misalnya menggunakan kemiri yang dibakar itu ya, karena misalnya kalau sudah bertahun-tahun, misalnya ya yang pengalaman ketika di Bibliothek zu Berlin, itu koleksi sana, itu sudah puluhan tahun, bahkan mungkin 100 tahun ya, lontar-lontar itu sudah tidak begitu jelas kelihatan hurufnya. Nah, ketika dibersihkan dulu, kemudian menggunakan kemiri yang bakar, itu hurufnya kelihatan lagi. Dan orang Jermannya terkagum-kagum, kok bisa ya? Gitu. Kami nggak tahu. Nah itu. Tapi kalau konteksnya di bahan yang lain, saya tidak tahu persis ya. Setahu saya untuk pengalaman di pusat preservasi pusaka nasional kelihatannya agak sulit ya kalau itu. Tapi secara pasti saya nanti mungkin Kang Teddy ya. Nah yang kedua mengenai kajian filologi, memang di beberapa negara, di Moskow iya tahun 2011 saya bertiga ya dengan Prof. Hadiati ke Moskow University juga, kemudian ke perpustakaan negara di Moskow, kemudian juga ke salah satu universitas di apa di satu kota ya, Saint Petersburg. Memang di sana kedudukan filologi itu masih dianggap tinggi gitu ya, bentuknya apa, masih dalam bentuk fakultas, itu bukan bagian dari, kalau di kita kan lebih bukan lagi fakultas, prodi juga enggak, tapi mata kuliah ya. Nah kemudian juga di Jerman saya kira di salah satu universitas di sana masih menggunakan fakultas filologi, Kang Teddy. Jadi memang agak berbeda. Nah tadi seperti dijelaskan Kang Teddy, bahwa memang filologi itu sudah mengalami perjalanan yang panjang dan setiap negara, setiap periode itu mengalami pergeseran ya, ada perubahan fokusnya ke linguistik, ke sastra, kebudayaan, dan seterusnya. Nah, jadi memang tadi soal apakah ini hanya terfokus pada teks, kemudian konteksnya ya, kalau
acuannya ke buku-buku lama memang fokusnya ke teks kan. Teks dan konteksnya juga harus dijelaskan. Jadi ada dua hal kan, kalau misalnya acuannya ke Robson yang masih lama itu, prinsip-prinsip filologi Indonesia, kan menyajikan teks kemudian menafsirkan itu. Nah tentu saja menafsirkan itu kan kaitannya dengan konteksnya. Kalau naskah-naskah kuno itu ada di simpan di masyarakat, kemudian di situ ada tradisi yang melingkungi naskah itu, tentu saja harusnya sih idealnya kan itu. Jadi mengkaji juga konteksnya, ada yang terpersepsi masyarakat tentang itu. Tetapi kalau yang kita temukan sekarang itu banyak, kebanyakan atau sebagian besar kita meneliti naskah-naskah yang ada di koleksi perpustakaan atau museum, sehingga sebenarnya seperti di Perpustakaan Nasional yang saya tahu misalnya, naskah kuno itu hanya satu dari sekian banyak yang dianggap sebagai bahan pustaka. Jadi diperlakukan, ya tanda petik diperlakukan sama seperti bahan pustaka yang lain, lepas dari konteksnya sama sekali. Dan itu juga jadi persoalan kan sebenarnya. Jadi memang Mas Bagus sebaiknya ada satu pertemuan khusus bicara tentang neo itu, yang menarik juga tuh Pak Teddy ya, seru untuk dibahas tentang itu. Karena menurut saya seperti Pak Dibio itu kan berkali-kali juga menulis soal, sebenarnya soal hal apa, persoalan teoritis tentang kajian naskah ini. Dan beliau lebih mumpuni tentu saja ya dibanding saya yang baru belajar ya. Itu, makasih Mas Bagus ya. Oke, terima kasih kamu. Memang itu nanti menjadi bahasan menarik. Terima kasih, ini malah menjadi ide kami nanti untuk mengangkat berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan Kang Teddy tadi, yang sudah sempat dilontarkan oleh Prof. Hamamah. Nah, mungkin Pak Debio, ya, saya sebelum ke pertanyaan-pertanyaan, ya, supaya ini menjadi ajang diskusi yang menarik, mumpung pegawai-pegawai filologi ini hadir di sore hari ini. Pak Debio, sugeng santen Pak Debio. Baik, terima kasih Mas Bagus. Saya, tentu saja Kang Mumu, Pak Munawar Khalis yang terhormat itu sangat rendah hati mengatakan seperti itu. Beliau ulang sangat berpengalaman juga, karena selalu bertungkus lumus dengan naskah dari masa ke masa. Sementara saya sendiri sudah hanya kadang-kadang menengok naskah gitu ya. Ini agak lain memang. Tapi saya rasa memang menjadi hal yang sangat penting diperhatikan ketika surogat itu tersedia, itu sebenarnya kemudian kita lantas mau apa. Jadi saya rasa pada awal-awal digitalisasi naskah Nusantara itu, saya sudah menyampaikan perasaan hati saya bahwa mengapa bukan pemerintah kita yang mendanai ini. Itu satu hal yang sangat luar biasa, karena bagi beberapa negara, saya masih ingat waktu Manasa mengadakan pertemuan di tim yang disponsori oleh Tokyo University of Foreign Studies dan Universitas Andalas, saya rasa Kang Mu masih ingat waktu itu, ada seorang pembicara Jepang yang saya mengatakan yang itu artinya untuk di Indonesia itu satu hal yang biasa. PPT-nya mau di copy saja tidak boleh. Dia mengatakan itu copyright. Coba bayangkan, karena dia baru berbicara bahwa dalam PPT-nya disebutkan naskah di Jepang itu bisa berusia 1000 tahun gitu. Waktu itu kami sempat penasaran, kemudian minta izin, "Bo, cobalah PPT-mu itu kami salin." Dia mengatakan tidak boleh. Tapi mereka, Tokyo University of Foreign Studies, dengan leluasa dipersilahkan, kita persilahkan untuk mendigitalisasi naskah-naskah Nusantara, menyusun katalog beberapa wilayah dan sebagainya. Jadi saya rasa seharusnya ini tugas kita, sama dengan sikap KG yang ke-9 pada waktu itu, silakan peneliti hadir di Pakualaman, karena saya tidak mengizinkan ini didigitalisasi. Suatu ketika kalau kita sudah siap, kita akan digitalisasi sendiri. Ini saya rasa sikap Pakualaman itu menarik ya. Nah,
itu kalau bisa menjadi sikap nasional, artinya perhatian besar terhadap persoalan naskah ini, ada concern yang besar dari Dirjen Kebudayaan dan yang lain-lain itu, saya rasa bukan sesuatu yang mustahil. Saya rasa bukan sesuatu yang mustahil, dan Manasa saya kira juga akan dengan senang hati membantu proses seperti ini. Karena dampaknya itu tadi, sekarang sudah lalu lintas ini sudah menjadi milik, bukan menjadi milik kita, tetapi milik dunia gitu. Sementara kalau dibalik gitu ya, kalau dibalik misalnya kita ingin mendapatkan naskah-naskah Nostradamus atau siapapun yang asli gitu misalnya gitu, bisakah kita mengakses itu dengan mudah? Pertanyaan itu yang saya kira penting. Lain ada Pak Teguh Purwanto juga, saya kira Perpusnas itu penting sekali perannya di sini. Jadi sudah saatnya tampaknya kita memang harus kembali lagi mengusulkan, berkali-kali mengusulkan, bahwa cobalah kita buat proyek secara nasional didanai sendiri, gitu, didanai sendiri. Bukan anti kerjasama asing, tidak, sama sekali tidak, saya rasa. Yang pertama. Kemudian persoalan metodologis di samping hal-hal yang bersifat teknis tadi, bagaimana kodikologi, katanya kalau Jan van der Putten waktu itu bilang bahwa dengan resolusi yang tinggi, katanya sih, saya tidak terlalu tahu, mungkin Kang Teddy lebih ahli dalam naskah surogat itu bisa mendekati naskah yang dipotret. Jadi artinya mungkin persoalan-persoalan kodikologi sedikit banyak bisa diatasi. Tapi yang menjadi penting adalah yang lain, misalnya terus bagaimana naskah yang sudah begitu banyak itu kalau tidak diikuti oleh kajian-kajian gitu ya. Jadi seperti yang dulu kita terjadi di Jogja, saya kira ada pengembalian bukan surogat waktu itu, tapi masih berupa mikrofilm saya kira ke Karaton Ngayu Biokarto, kemudian disimpan di salah satu ruang di situ, tetapi tidak diikuti dengan kajian-kajian saya rasa pada waktu itu, sehingga kita nggak tahu apa naskah yang sudah pernah dikembalikan. Sampai untuk mengetahui itu kita harus bertanya pada teman-teman relasi yang pada waktu itu terlibat dalam, ya ada pemberitahuan mengenai itu, tapi maksud saya adalah ini penting. Jadi ketika ini sudah di ada proyek-proyek, mestinya kemudian diikuti juga oleh kajian yang signifikan, sehingga tadi yang disampaikan oleh Kang Teddy tentang filologi baru, dan ini masih terus berkembang, dan pada era humanisme digital ini malahan semakin hebat perkembangannya, saya rasa ini harus bisa juga kita ikuti gitu ya. Jadi kita tidak hanya mengikuti teknis, secara teknis menyajikan metadata itu, tetapi juga secara teknis mengikuti bagaimana seterusnya gitu. Dan barangkali ini Manasa perannya menjadi sangat penting, karena Manasa sebenarnya bisa mengadakan satu pertemuan, tadi Kang Mumu sudah menyampaikan, perlu mengadakan pertemuan untuk membuat semacam kesamaan visi lah dadanya. Karena saya rasa tidak semua orang itu bisa sepakat bahwa metadata bisa dijadikan sebagai data penelitian. Mungkin ada yang masih belum. Oleh karena itu nanti dalam kesempatan simposium barangkali ada satu sesi lah ya, kita ngobrol bersama dengan berbagai universitas dari seluruh Indonesia itu untuk mencapai sepakat kalau mahasiswa meskipun secara lisan dalam beberapa pertemuan kami, Kang Mumu, saya dan yang hadir pada waktu itu sudah sepakat bahwa tidak ada masalah, tapi kan belum di atas putih berupa rekomendasi. Alangkah indahnya saya kira kalau Manasa memberi rekomendasi bahwa naskah-naskah ini, naskah-naskah hasil dari digitalisasi, sah, valid sebagai data penelitian. Ini penting saya rasa. Karena ada yang mengatakan filologi tanpa menjamah naskah itu rasanya gimana gitu. Itu kan ada yang masih berpikir seperti itu. Gitu saya kira Mas Bagus, beberapa hal tantangan kita ke depan jauh lebih besar saya rasa ketika naskah sudah tersaji begitu banyak dalam bentuk digital. Terus filolog, para peneliti naskah, mestinya dengan lebih cekatan juga untuk mengkaji naskah-naskah itu, tidak berhenti pada digitalisasinya.
Demikian Mas Bagus, matur nuwun. Matur nuwun sangat Pak Tipyo. Ini ke depan memang tantangan untuk pengkajian filologi. Sangat perlu kita samakan persepsinya nanti ya. Memang kadang masih dijumpai itu tadi, yo kudu ndemok asline gitu ya. Kalau digitalnya itu belum sah gitu. Rasa-rasanya itu belum afdol gitu ya. Nah, ini benar sekali bagus, mungkin nanti menjadi salah satu yang perlu dirundingkan dalam pertemuan simposium Manasa itu, untuk tadi apa yang disampaikan Pak, untuk menyamakan persepsi, menyamakan langkah bagaimana mengkaji naskah di era digital ini. Apakah memang harus tetap berhadapan langsung dengan naskah aslinya, atau dengan kita melalui bentuk digitalnya itu juga sudah afdal gitu. Nah, di sini tampaknya cukup banyak sekali yang hadir para begawan. Namun sebelum nanti ke para begawan filologi ini yang hadir di sore hari ini, saya buka pertanyaan dulu Kang Mu, dari teman-teman yang sudah memasukkan chatnya dan menuliskan saya, chatnya dulu. Saya komentar dulu. Oh ya, boleh sedikit, dikomentari sedikit. Dulu. Ya, siap, boleh. Ya, ya, terima kasih Pak Tibio ya. Ini di Simposium Internasional Manasa ke-18 tanggal 25-26 Agustus 2021 itu ada 10 subtema, dan tema salah satu temanya itu tadi tentang digitalisasi. Jadi tantangan era digitalisasi. Jadi saya pikir di subtema itu bisa kita diskusikan banyak terkait persoalan-persoalan metodologis dan persoalan yang kita hadapi, termasuk juga mungkin ada tanda petik kesepakatan kita ya mengenai penelitian filologi apakah sah atau tidak tadi ya berdasarkan digital. Silakan. Oke, jadi sudah menjadi tema besarnya ya. Artinya nanti di simposium bulan Agustus itu akan menjadi pembahasan yang cukup menarik nanti. Saya lanjutkan dulu, ini ada pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk. Tadi sudah dari Bu Muhammad, ini dari Mas Nurrohim. Saya Nurrohim dari UNES Semarang, izin bertanya mengenai data naskah yang kurang lebih 90% belum terdigitalisasi. Yang saya tanyakan adalah, apakah terdapat pemetaan naskah yang tersebar di Indonesia itu sendiri? Nah, lalu pertanyaan yang kedua, dua pertanyaan langsung ya Kak. Ini, selamat sore, izin bertanya kamu dari Padang, Zulfira. Beberapa saat yang lalu saya menggunakan salah satu naskah digital dari 15 situs yang sudah dihimpun oleh Kang Nida dan Kang Adit. Beberapa naskah memiliki metadata yang lengkap, sementara itu ada beberapa naskah yang ingin saya kaji tidak memiliki metadata, sehingga saya agak kesulitan juga dalam deskripsinya. Saya sudah mencoba menghubungi admin dari situs tersebut, namun saya belum mendapat informasi yang saya butuhkan. Mohon bantuan kamu, apakah identitas kodikologi naskah ini bisa saya tinggalkan dalam pengkajian yang dilakukan Mbak Zulfira ini? Nah, terima kasih kamu. Ya, dua pertanyaan dulu kamu. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan pertama dari Bapak atau Mas Nurrohim. Tadi ya, 90% naskah yang belum didigitalisasi, apakah ada pemetaannya? Ya, tentu saja ada datanya, tapi tidak saya sampaikan di sini ya. Silakan bisa mengakses sebenarnya YouTube ya. Ini supaya di nonton YouTube-nya yang bermanfaat ya dalam kaitannya dengan kajian naskah. Itu di YouTube Perpustakaan Nasional ID yang tanggal 4 Maret yang lalu
ada webinar judulnya Satu Data Digital Naskah Nusantara. Nah, di situ saya sampaikan mengenai pemetaan di mana saja. Jadi intinya di luar negeri dan di dalam negeri berdasarkan data Grand Design Naskah Perpustakaan Nasional itu ada sekitar 131 ribu naskah yang sudah didata dan sekitar 70% itu ada di Indonesia dan itu ada data misalnya Aceh berapa ribu, kemudian di tiap provinsi itu ada, di 26 provinsi. Dan berdasarkan pemetaan itu, data yang terkumpul yang dikerjakan oleh teman-teman dari Perpustakaan Nasional dan Manasa, itu yang paling banyak data yang kita peroleh itu naskah ada di Provinsi Bali, ada 31 ribu sekian. Gitu ya. Nah, kedua pertanyaan dari Ibu, dari Uni ya, Uni Yohana. Katanya tidak lengkap, saya tidak tahu metadata tidak lengkap itu apa saja yang ada dan apa yang tidak ada. Gitu. Tadi sudah disampaikan oleh Kang Teddy juga, yang biasanya metadata itu kan terkait misalnya ukuran naskah, ukuran teks, kemudian usia naskahnya itu kan bisa berdasarkan jenis bahan, kalau kertas Eropa itu apakah ada watermarknya atau tidak, dan seterusnya. Tapi saya tidak tahu kan ini mengira-ngira metadata tidak lengkap itu seperti apa. Gitu. Tetapi intinya kalau teksnya sudah bisa diakses, kemudian bisa menjelaskan ya, metadata yang ada itu bisa menjelaskan apa yang nanti akan diteliti, bisa saja. Tapi karena saya tidak tahu seberapa lengkap apa yang ada dan tidak adanya, saya nggak tahu. Tetapi memang ada beberapa orang yang pernah berdiskusi juga mengakses web ya yang ada di luar negeri. Tetapi ada beberapa yang ceritanya cerita happy ending ya, sudah beberapa kali, ada yang seminggu, dua minggu, ada yang bahkan dua bulan, baru kemudian mendapat respon dan mendapat metadata yang lengkap seperti yang diinginkan. Nah, itu saya tidak tahu juga sudah berapa lama. Intinya memang ujian kesabaran. Nah, kalau ke lapangan, ujian kesabarannya berbeda dengan ketika kita berhadapan hanya dengan laptop, kemudian akses internetnya kadang bagus, kadang enggak, gitu. Nah, ini juga persoalannya itu. Kalau metadatanya tadi, tanda petik tidak lengkap, saya tidak tahu seberapa lengkap atau tidaknya. Tetapi itu, saya kira bisa, kalau, saya nggak tahu juga nih, konteksnya itu di web yang ada di negara mana, ya. Jadi mungkin nanti bisa berkomunikasi lebih lanjut ya, supaya misalnya kalau di Belanda kan ada Uda Suryadi nih, bisa minta tolong misalnya ya. Dan di beberapa negara kan ada teman kita yang lainnya, mungkin bisa membantu ya. Nah, itu pentingnya menurut saya menjalin networking atau jaringan, membangun jaringan dengan teman-teman Manasa di seluruh Indonesia, bahkan di sekian banyak negara, itu untuk saling membantu dalam melakukan penelitian naskah gitu. Nah, itu pentingnya membangun jaringan itu sebenarnya itu ya. Kita bisa saling berbagi informasi, saling membantu dalam hal penelitian naskah. Itu kira-kira Mas Bagus. Oke, terima kasih Kang Mumu. Ini masih ada pertanyaan, saya lanjutkan dulu ke beberapa pertanyaan. Ini berkaitan pertanyaan dari Mas Roni Firman. Izin bertanya, bagaimana membuat hasil kajian naskah tersaji dengan menarik dan diminati khalayak umum, tidak berkutat hanya di lingkungan filolog, sehingga cara pandang, pemikiran, dan cakrawala pandang yang tertulis masa lalu, ilmu-ilmu terpendam dalam naskah-naskah itu membuat khalayak ramai terpesona, sehingga pelestarian pun bisa tercapai. Ini pertanyaan pertama, dan yang selanjutnya dari YouTube ini, dari Mas Ahmad Alvan Rizka, digitalisasi naskah memang membuat akses mudah dan cepat. Akan tetapi ada persoalan mengenai preservasi artefak, yaitu fisik naskah itu. Bagaimana perawatannya? Oke, dua pertanyaan ini silakan kamu untuk memberikan tanggapan. Ya, yang pertama dari Mas Roni Firman ya. Nah, ini juga persoalan yang sudah lama ya, sering kali ini muncul pertanyaan-pertanyaan bagaimana yang kuno itu dibuat lebih populer. Nah, Kang Oman misalnya kan sudah membuat acara yang khusus
dengan apa melalui Twitter dan Facebooknya, saya kira acara Ngariksa itu kan salah satu cara untuk mempopulerkan. Kemudian Perpustakaan Nasional juga sudah meluncurkan banyak sekali ya, mulai dari terbitan Ali Aksara, terjemahan, tapi juga ada saduran. Jadi karya-karya apa yang bersumber dari teks-teks yang ada di dalam naskah Nusantara, kemudian disadur dalam bentuk novel-novel yang lebih mudah atau lebih ramah untuk para pembaca yang awam. Kemudian juga Perpustakaan Nasional kan sudah juga menerbitkan beberapa buku animasi ya, film animasi dan beberapa buku bentuk komik tapi bersumber dari naskah. Bahkan yang kemarin juga saya berikan, saya dapat dari Pak Teguh ya, dari Perpustakaan Nasional, kami mendapat sumbangan buku-buku, salah satunya itu yang menarik, ensiklopedia naskah anak Nusantara ya, naskah Nusantara untuk anak-anak gitu. Itu juga menurut saya satu hal yang salah satu cara supaya naskah-naskah itu lebih dini. Belum lagi teman-teman anggota Manasa juga yang banyak sekali kan membuat channel YouTube yang terkait juga, itu salah satu upaya atau beberapa upaya sebenarnya mensosialisasikan naskah untuk khalayak gitu. Karena tadi yang seperti saya sampaikan dalam beberapa tabel itu memang konteksnya ya di kita media sosial itulah yang sebenarnya lebih banyak digunakan dalam waktu 8 jam ya, penggunaan rata-rata penggunaan internet sehari itu kan itu menggunakan media sosial, dan yang utama itu YouTube, baru yang kedua WA. Makanya banyak sekali kan setiap hari hampir 18 jam atau 17 jam di grup WA Manasa kan ada terus orang yang ini gitu ya. Jadi itu memperlihatkan bahwa media sosial ini bisa digunakan juga, dan saya kira Jangkah juga dalam hal ini sudah melakukan upaya untuk memperkenalkan atau mempopulerkan kajian-kajian naskah ke khalayak yang lebih luas. Saya kira itu. Ya, terima kasih kamu. Oh ya, Ahmad Alfan belum ya? Oh iya. Ya. Ya, ini juga satu persoalan, saya kira satu dampak ya dari persoalan digitalisasi. Nah, digitalisasi itu selalu kita anggap sebagai atau kita bilang bahwa itu salah satu upaya penyelamatan isi naskah atau teksnya. Nah, itu jadi persoalan yang kemudian ini bisa didiskusikan lebih jauh kan. Bagaimana sekarang nasib naskah-naskahnya itu yang sudah didigitalkan, sehingga kemudian kan setelah naskah itu difoto, kemudian orang cukup baca di berbagai web yang menyediakan data naskah digital. Naskah yang aslinya secara fisiknya gimana nih nasibnya? Nah, itu juga yang saya kira tadi itu pentingnya waktu ada pertemuan dengan Perpustakaan Nasional membicarakan satu data digital naskah Nusantara, ini harus ada satu lembaga dalam hal ini Perpustakaan Nasional yang menjadi ujung tombak ya, yang mengkoordinasi semua aktivitas termasuk tadi yang disarankan Pak Dibio ya. Kalau bisa dikerjakan atau dikelola kita sendiri, kenapa enggak kita kelola saja? Negara kita, pemerintah kita sekarang sudah punya beberapa undang-undang bahkan. Dan ini yang kita bisa maksimalkan ya. Saya kira kerja bareng inilah, koordinasi atau sinergi antar lembaga dan para penggiat naskah ini yang perlu dilakukan. Mungkin ada pertemuan khusus tentang ini. Silakan, Mas. Ya, yeah, terima kasih Kang Mumu. Nah, kalau berbicara tentang kajian naskah, di sini juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Nah, nanti kami mohon berkenan juga untuk memberikan pandangan terkait tema yang kita bahas kali ini. Sugeng Wilujeng. Kalau bahasa Sunda apa Kang Mumu? Wilujeng Sonten. Wilujeng Sonten. Ya, Wilujeng Sonten Prof. Uman. Ya, Wilujeng Sonten. Mas Bagus. Assalamualaikum teman-teman ya. Semua. Saya menyimak. Tapi mohon maaf tidak memperlihatkan gambarnya. Tapi siap. Menyimak, terima kasih. Ya. Mungkin memberi tambahan pandangan Kang Uman terkait dengan tema kita hari ini, arah
pengkajian naskah di era digitalisasi ini kan. Mungkin seberapa satu dua apa kalimat yang statement kan Oman lah terhadap ya. Arah kajian. Iya deh, kalau dipersilahkan saya ya bisa menolak ya. Ini ada senior saya Mas Dibyo, ada Kang Mumu. Terima kasih banyak. Memang tema ini sangat challenging ya, sangat menarik. Yang pertama, mungkin ada tiga poin singkat yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita harus bersyukur bahwa di Indonesia khususnya masih ada dan bahkan bertambah komunitas yang memiliki kepedulian terhadap nasib manuskrip-manuskrip kita. Manasa itu pionir tahun 96 ya sebagai asosiasi. Sekarang itu komunitas-komunitas itu tumbuh, termasuk jagongan naskah ini. Ada komunitas pegon juga, ada macam-macam begitu ya. Saya kira ini satu hal yang patut kita syukuri. Di saat di negara-negara lain yang memiliki tradisi manuskrip, filologi, mungkin malah tidak tumbuh gitu. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua, saya kira premis dasarnya adalah bahwa kita selalu tidak pernah bisa menolak untuk menghindar dari adanya revolusi, revolusi industri. Ini kan bukan revolusi industri pertama kan, masuk ke era 4.0, era disrupsi dan lain-lain itu. Pola masuknya masyarakat ke dalam revolusi industri pertama, kedua, ketiga, itu selalu memang ada resiko yang harus dilalui, bukan untuk dihindari gitu ya, tetapi dicarikan solusi. Kalau kita ingat, saya sering senang saja gitu mencontohkan ketika terjadi revolusi tentang revolusi model angkutan transportasi gitu ya. Masyarakat masa lalu ketika menggunakan transportasi itu dengan kuda, maka ketika ada penemuan tentang mesin, ada roda, maka mereka yang profesinya itu memelihara kuda, jual beli kuda, dan seterusnya itu merasa terancam. Mereka protes, kenapa ada penemuan mesin, kenapa ada roda, kami-kami ini jadi hilang mata pencaharian untuk beternak kuda dan seterusnya. Nah, tetapi kan tidak bisa itu di menghindari pemanfaatan temuan mesin itu, temuan roda itu. Maka yang dilakukan adalah bagaimana para pemilik ternak kuda, para penjajah jasa kuda itu beralih profesi dalam beberapa hal, membuka bengkel misalnya, sehingga bisa tetap mendapatkan mata pencahariannya, nah mengikuti perubahan itu gitu. Meskipun tetap hal-hal yang basicnya terkait dengan apa yang terkait dengan kudanya itu kan ya bisa tetap dilakukan untuk batas tertentu. Sama sekarang juga. Manuskrip mengalami penyesuaian, menghadapi tantangan era disrupsi, era digitalisasi seperti sekarang, sehingga muncul problem-problem yang dari tadi kita diskusikan, termasuk di grup ya, bagaimana nasib manuskripnya dong, bagaimana kodikologinya, dan seterusnya. Nah, poinnya adalah bahwa kita tidak bisa menghindari itu, tetapi mari kita carikan bersama-sama, bagaimana supaya keduanya bisa berjalan. Nah, yang terakhir, yang ketiga, saya kira substansi dari filologi salah satunya itu adalah transfer keilmuan, isi atau konten yang ada di dalam manuskrip. Nah, tentu saja ini kalau filologi ensihnya. Jadi ketika masuk era digitalisasi, ini seharusnya tidak hilang. Ini memang yang justru agak hilang sekarang. Ketika orang itu sulit mengakses manuskrip, justru banyak penelitian filologi, tapi ketika sekarang dibuka penelitian manuskrip, yang ada itu adalah gimmick-gimmick saja gitu, gimmick di Facebook, memamerkan manuskrip, punya orang tuanya, kakeknya, dan seterusnya. Nah, ini saya kira yang sangat kurang sekali. Nah, kalau bagi saya, penelitian filologis yang berbasis pada teks digital itu seharusnya sama sekali tidak masalah.
mungkin aneh dalam beberapa ada yang hilang, sama saja seperti sekarang kita seminar. Ini kan seminar melalui webinar Zoom ini kan sesuatu yang dulu itu juga aneh gitu. Kita ngobrol tidak, apalagi saya mohon maaf tidak bisa menampilkan misalnya wajah begitu ya. Tetapi kita bisa gitu memperoleh substansinya gitu. Nah seharusnya bisa juga kita mengkampanyekan pemanfaatan isi dari video yang ada di dalam manuskrip itu di dalam kajian-kajian berbasis pada teks digital. Nanti akan muncul memang pertanyaan-pertanyaan seperti tadi yang bertanya kan bagaimana apakah saya tinggal saja aspek kodikologisnya ketika tidak dapat ditemukan, ya saya kira memang mau tidak mau itu tetap harus berjalan kalau memang harus ditinggalkan, kalau tidak ada gitu ya. Tapi kalau ada kan harus terus dikejar gitu sebisa mungkin gitu. Nah saya kira itu dari saya, mudah-mudahan ya preservasi fisik manuskripnya tetap harus kita lakukan. Saya juga concern dengan poin Mas Dibyo tadi soal mestinya negara ini memang untuk mengcover aktivitas digitalisasi ya, tapi PR kita itu adalah membangun regulasi yang bisa melindungi hak cipta, termasuk hak cipta digital manuskrip. DRM ini saya kira belum banyak dikenal ya, DRM itu Digital Right Management, bagaimana mengelola hak digital dari foto yang dihasilkan. Punya siapa foto manuskrip itu, copyright-nya, apakah tetap punya pemilik manuskrip, atau punya yang membuat foto itu, yang memoto, atau punya memberi dana, atau siapa. Nah, ini beberapa pertanyaan, mudah-mudahan dalam simposium nanti kita bisa diskusikan. Terima kasih Mas Bagus, keren banget acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Uman memberikan statement terkait dengan arah kajian filologi di era digital. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir yang akan saya bacakan, menyambung apa yang disampaikan Prof. Uman di akhir tadi. Nah, terkait dengan ketika ini nanti sudah masuk ke ranah digital, ini pertanyaan dari Mas Mariono dari MGMP Bahasa Jawa Sleman. Oke, terima kasih Mas Mariono, matur nuwun. Ini mohon tanggapan sebaiknya sejauh mana komitmen dalam ranah digital ini mengenai naskah yang terdigitalisasi akan masuk dunia digital berkaitan dengan keamanan data. Nah, artinya keamanan data isi-isi teks tersebut, ya, lalu eksistensi pemangku budaya pernaskahan dan lain-lain. Mohon tanggapan dari Kang Mungu. Ya. Masih nyambung. Terima kasih Pak Mariono ya. Memang pada saat melakukan digitalisasi sebaiknya ketika mau mendigitalkan naskah terutama koleksi pribadi, itu ada pembicaraan yang jelas juga ya dengan pihak pemilik naskah. Apakah misalnya kalau naskah itu nanti akan dipublikasikan, apakah ada kesediaan dari pemilik atau misalnya komunitas atau masyarakat setempat. Kalau tidak ada, kalau saya pribadi sih lebih ke kita harus menghargai ya para pemilik, para pemangku kepentingan yang terkait dengan keberadaan naskah kuno itu. Misalnya ada satu kelompok masyarakat yang tetap tidak mau naskahnya didigitalkan. Tapi ada juga yang mau didigitalkan, tapi dengan syarat tertentu, misalnya tidak dipublikasikan. Itu kan terkait juga ini yang harus dibicarakan secara khusus juga soal tadi ya, soal hak cipta, hak kepemilikan, hak dan segala macam. Itu yang bisa sangat rumit juga karena ada beberapa kasus, misalnya ada pemilik naskah yang merasa tidak pernah diminta secara khusus untuk menandatangani, misalnya ada kesepakatan bahwa naskahnya itu didigitalkan, dipublikasikan, tetapi tiba-tiba dipublikasikan. Dan ketika itu sudah dipublikasikan, apalagi dengan halaman penuh dari awal sampai akhir, dan dia pemilik naskah sebagai pemilik naskah merasa haknya tidak dihargai dan seterusnya. Jadi persoalannya memang harus dari awal jelas. Kemudian yang kedua,
ini juga kalau ada lembaga atau lembaga yang mau mempublikasikan, itu juga tadi selain soal kesepakatan dengan pemilik, kalau itu naskah soal milik apa, naskahnya milik pribadi atau komunitas, juga ada hal lain, ada di beberapa negara juga ada yang mempublikasikan tidak seluruh halaman gitu. Nah, itu juga soal kebijakan dari lembaga masing-masing juga, ada yang cuma misalnya menampilkan beberapa halaman tertentu saja. Dan ini juga yang saya kira harus ada regulasi juga, sebaiknya lagi-lagi ada satu lembaga yang sebaiknya bisa memayungi itu semua. Dan lagi-lagi menurut saya karena ada undang-undangnya, Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan nasional, dan salah satunya itu tentang naskah kuno, ini saya kira perpustakaan nasional punya peran di sini yang saya kira bisa dituntut lebih jelas lagi ya, untuk kita sama-sama bisa melihat ada koordinasi atau mengkoordinasi semua pemangku kepentingan ini ya, terkait dengan naskah kuno atau manuskrip ini. Saya kira itu. Jadi soal regulasi ini juga masih ya, sampai sekarang belum ada regulasi yang lebih pasti juga. Jadi memang tadi seperti kata Pak Oman ya, kita mau tidak mau memang harus beradaptasi dengan perubahan ini. Pilihannya kan mau adaptasi atau mau mati gitu ya, mengikuti perkembangan atau ya enggak, ya udah tertinggal gitu. Saya misalnya ya konteksnya sekarang kan mau tidak mau harus belajar. Ini kan hal yang baru bagi kita semua. Tapi ya yang tidak mau mengikuti perkembangan, seperti sekarang ngobrol sendiri di depan laptop, tetangga yang tidak tahu di orang gila kali ngomong sendiri. Nah itu kan persoalan, tapi ada juga ya, udahlah malas saya belajar. Nah udah kan ketinggalan informasi dan seterusnya. Jadi ini persoalannya memang mau atau tidak kita menghadapi tantangan ini, dan tantangan ini harus kita hadapi, harus kita selesaikan juga supaya kita bisa mengikuti perkembangan. Dan tadi bahwa digitalisasi naskah ini kan baru tahap awal, bukan tahap akhir, karena masih ada banyak tahapan termasuk membuat kajian-kajian terkait naskah yang sudah didigitalkan. Itu Mas Bagus. Terima kasih sekali Kang Mumu. Terus ini masih ada satu pertanyaan, tapi akan mungkin membantu untuk menyampaikan bahwa dari Pak Suhadi ini, apakah ada digitalisasi berupa ketik ulang dengan aksara sesuai naskah yang bersangkutan? Nah ini baru hangat-hangatnya, kemarin baru selesai ini Kang Mumu, teman-teman di Jawa ini baru selesai menyelenggarakan Kongres Aksara Jawa, dan aksara Jawa yang sudah masuk di Unicode itu mungkin selain, kalau dulu namanya Mutrani ya di Jawa itu, menulis ulang gitu ya, Mutrani. Kalau dulu Mutrani itu dengan menulis tangan kembali, mungkin di era ini kita sudah bisa memanfaatkan font aksara daerah, aksara lokal yang sudah terdigitalkan, salah satunya adalah font Jawa, mungkin juga font aksara Sunda dan aksara-aksara lain di Nusantara ini bisa dimanfaatkan di kemudian hari untuk mungkin selain digitalisasi, ya, selain mendigitalkan dengan memfoto naskah itu juga di era ini, di era digital ini juga kembali menuliskan dengan cara di ketik ulang sesuai dengan font yang sudah ada di naskah itu. Karena sekarang teman-teman muda ini, kreator-kreator font ini juga sudah mulai marak ya. Mungkin nanti di kemudian waktu naskah-naskah itu tetap bisa didigitalkan melalui tulis ulang sesuai, dan bentuk fontnya pun bisa sesuai, dan ini saya kira bisa menjadi apa, agenda ke depan pasca Kongres Aksara Jawa ini ya. Jadi setelah Kongres Aksara Jawa yang menempatkan aksara Jawa sudah masuk ke ranah Unicode yang bisa digunakan oleh kita semua, tinggal ketik saja di komputer dan font-fontnya pun bisa menyesuaikan dengan karakter font-font yang ada di naskah, saya kira ini tidak menjadi barang yang langka lagi.
di kemudian waktu di era digital ini. Terima kasih teman-teman semua. Saya kira masih banyak sekali yang belum saya sapa untuk memberikan statement. Tapi mungkin statement terakhir ya, kamu ada Uda Suryati dari Leiden untuk satu terakhir ini statement dari Kang Uda. Uda Suryati terkait dengan tema kita sore hari ini. Waktu Leiden masih siang ini ya. Selamat siang, Uda Suryati. Masih bergabung kah? Selamat siang, Mas. Ya. Maaf ini kamera saya rusak, jadi. Ya. Ya. Tapi saya menikmati wajah Kang Umam, teman-teman. Sehat-sehat, Bang Sur. Alhamdulillah. Jadi saya kira memang apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi memang perlu kita pikirkan. Kalau kita melihat secara umum, memang kenyataannya banyak perpustakaan di Barat ini walaupun punya koleksi digital, tapi mereka mempunyai trik tertentu supaya kita tidak bisa meraup semua koleksi digitalnya. Kita tetap disarankan kalau tidak bayar harus datang ke sana. Lihatlah misalnya koleksi Leiden itu diblurkan atau dikaburkan macam-macam, dan kita harus membeli. Jadi ini perlu kita pikirkan. Dan sebaliknya, saya setuju dengan Mas Dibio bahwa kita terlalu murah sebenarnya, terlalu murah hati ya secara umum. Jadi itu perlu kita pikirkan. Dan oleh sebab itu, untuk hal yang kedua yang terkait dengan naskah seperti kata Kang Oman tadi, jelas bahwa dengan tren digitalisasi ini, dalam tanda kutip kita sedikit mengabaikan naskahnya atau pemilik naskah. Jadi ini perlu dipikirkan oleh orang-orang yang berkepentingan. Dalam hal ini misalnya Kang Oman mungkin bisa memberi sugesti kepada program dari British Library itu, bahwa alokasi dana itu mesti ada kepada pemilik naskah. Jadi kalau, dan jangan hanya kita mendapatkan digitalnya tapi kemudian mengabaikan. Kalau saya dulu berdasarkan proposal dengan Buton itu, saya merasakan sendiri bahwa sebenarnya alokasi dana dalam proposal itu lebih cenderung mengabaikan pemilik naskah. Jadi ini perlu diberi saran oleh pihak-pihak yang punya suara ya ke pemberi dana, sehingga kita ambil digitalnya, kita buat lemari bagus atau apalah begitu, atau memberikan dana untuk perawatan dan sebagainya. Nah ini perlu dipikirkan sehingga kita tidak mengabaikan, dan mudah-mudahan naskahnya itu tetap akan terus ya, terus akan berlanjut, akan dapat diselamatkan. Jadi harus imbang itu antara alokasi dana untuk kamera segala macam dengan dana untuk memeliharanya. Dan ini bisa kita usulkan kepada pemberi dana, orang-orang asing itu. Sebab apa? Menurut saya memang ini sebuah proyek, kalau kita lihat secara internasional kan memang naskah-naskah yang digital dan baru-baru ini saja yang bisa online secara internasional ya. Kalau milik mereka sendiri, sebagian besar juga masih mereka simpan. Ini artinya mereka ingin memperlihatkan perasaan baik kepada kita gitu. Tapi yang mereka dulu punya itu masih seperti Leiden, mereka masih simpan, mereka masih sulit bagi kita untuk mengakses. Jadi ini budi baik, tapi kita membayarnya lebih mahal sebenarnya begitu. Nah, oleh sebab itu ini perlu dipikirkan, dan mungkin untuk simposium NASAM ke depan perlu ada satu forum tertentu untuk memikirkan ini, sehingga
naskah-naskah kita itu sejauh apa sedapat mungkin masih bisa kita selamatkan. Nah, yang kedua juga menyangkut bahwa seperti saya katakan, dunia digital ini lama-lama akan menghilangkan konteks, ya. Teks akan makin jauh dari konteks. Apalah tadi kamu mau menyebut autoteks apa itu, tapi menurut saya dalam ke depan ada baiknya kalau sebuah proyek digitalisasi naskah itu disertai dengan etnografik film mengenai naskah itu. Di mana tempatnya, siapa pemiliknya, kalau perlu ada apa ekspos yang apa itu lengkap terhadap pemiliknya, budaya tempat di naskah itu ada, ya. Kemudian masyarakatnya, agamanya, macam-macam. Sehingga kita tidak mengulangi lagi apa yang dilakukan oleh orang Eropa di Nusantara ini pada abad ke-20, 19. Mencatat cerita rakyat, tapi tidak tahu siapa itu penceritanya. Tidak tahu siapa, di mana dia diambil. Gitu. Nah, ini kita mengulangi lagi. Sehingga, bayangkan, saya merasakan sendiri misalnya naskah Buton yang dulu proyek saya, itu abai tentang ini. Dan 100 tahun ke depan, orang melihat blog apa itu website Endangered Program itu, orang pasti tahu sedikit, tapi mungkin kehilangan konteks. Ini naskah Buton di mana, kapan dia di apa, di mana tempatnya, bagaimana bentuk tempatnya. Sehingga ini perlu dipikirkan juga ke depan. Jadi kalau boleh itu ada dua produk, digitalisasi dan etnografik film mengenai naskah itu. Nah, itu sangat menarik dan sangat berguna begitu. Apalagi kalau disediakan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ya. Itu saja, Mas. Catatan di saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, ini banyak catatan untuk kita bersama dan utamanya jelang simposium NASA di bulan Agustus, ya, Kang Mumu. Nah, ini dari para pegawai-pegawai. Mas biologi. Bagus, boleh sedikit ya, tidak? Prof. Ini tergelitik saja dari Bang Suryadi, dari Uda Suryadi, ya. Pertama, poin pertama soal mestinya di lembaga-lembaga yang funding itu ada anggaran untuk pemilik manuskrip, ya. Saya masih ingat, saya kan bergabung di EP itu 2015, ya. Di awal-awal itu memang itu betul dipertanyakan ketika ada anggaran yang diberikan, istilahnya itu diberikan kepada pemilik manuskrip, dipertanyakan waktu itu. Nah, tapi kemudian kita mengargue, saya termasuk mengargue, saya bilang harus dipahami konteks kepemilikan manuskrip di negara-negara seperti di Indonesia gitu. Jadi ini harus dijustifikasi, harus ada anggaran yang istilahnya itu diberikan gitu, ya. Nah, sehingga sampai sekarang, mulai saat itu sebetulnya sekarang sudah ada, selalu ada pos anggaran yang bisa asal bisa menjustifikasinya, yang disebut dengan community building atau capacity building begitu, ya. Nah, jadi termasuk di DREAMC itu secara lebih eksplisit, bahkan community building itu dipakai anggarannya untuk membantu kebutuhan pemilik manuskrip, kalau tadi istilahnya mungkin perlu tempatnya atau apa gitu, ya. Tapi itu menurut saya memang belum cukup juga sih. Yang harus dipikirkan ke depan, Perpustakaan Nasional khususnya barangkali memikirkan bagaimana penerapan DRM tadi itu, Digital Right Management. Karena sekarang itu belum ada regulasinya mengatur pemanfaatan manuskrip digital yang sudah online itu. Kalau diatur hak ciptanya kan, kalau ada pendapatan misalnya si pemilik manuskrip mestinya dapat gitu, kira-kira begitu. Hatur nuhun, Mas Bagus. Nuhun, Kang Uman. Ini PR besar nanti Manasa bisa memberikan rekomendasi terhadap regulasi pemanfaatan manuskrip di era digital. Oke, ini sangat menarik sekali. Ternyata kita tidak terasa hampir 2 jam dari jadwal yang kita jadwalkan selesai 17.30, ternyata ini sudah 17.52, ya, karena temanya memang menarik sekali. Dan terima kasih sekali Kang Mumu, Prof. Oman, Pak Tipyo, Kang Teddy, Uda Suryadi, dan seluruh teman-teman yang sudah gabung di sore hari ini hingga
kita tidak terasa hampir 2 jam untuk berdiskusi yang sangat menarik ini. Semoga nanti akan ada lanjutan lagi diskusi terkait dengan dunia digital kita, manuskrip ini di era digital. Oke, terima kasih Kang Mumu sudah berkenan melaunching website kami, dan terima juga kasih, nanti seluruh teman-teman yang hadir di sini, kami tunggu kontribusinya juga untuk memberikan isai gitu, yang akan kita sharingkan kepada teman-teman semua di website atau portal jangkah.id. Dan terima kasih semuanya. Semoga apa yang kita bahas di pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya nanti apa yang disampaikan terakhir tadi, yaitu regulasi terhadap pemanfaatan naskah digital ini akan terwujud dengan melalui forum yang lebih tinggi, yaitu di forum simposium Manasa. Begitu ya, Kang Mumu, ini PR. Terima kasih, atur nuhun kepada seluruhnya dari kami. Jangan lupa juga untuk terus ikuti kegiatan Jagungan Naskah, juga ikuti terus kegiatan di channel YouTube Puro Pakualaman melalui Instagram Puro Pakualaman dan juga Instagram Jangkah. Matur nuwun, salam rahayu, berkah dalam Gusti, mugi tansah lumeber dhateng kula panjenengan sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Matur nuwun, Mas Bagus.